memberikan produk terbaru dari Huawei Nova 3A Phone IA Camera. Nova 3A ini emang segmen yang mass production kita lah, istilahnya gitu. Yang juga banyak orang, yang banyak orang cari, banyak orang ingin tahu dan juga orang kejar gitu. Karena sebenarnya DNA-nya si P20 Pro itu dibawa ke dalam Nova 3A. DNA seperti desainnya, iris parkoinnya kita bawa. Cuman kita balik dari ya, kalau P20 Pro kan Twilight tuh, desainnya kan Twilight ya. Kalau di Nova 3A itu iris purple, jadi lebih perpaduan gradien antara biru ke ungu gitu. Nah, terus juga kita ngadirin 4 kamera di sana, dilengkapi dengan AI. Yang AI-nya sudah bisa merekognisi 22 scene yang umum banget orang lakuin buat foto, misalnya kayak di pantai, blue sky, terus di kamera depannya juga dia udah dilengkapi dengan AI. Dan bahkan ada fitur slow motion yang kita punya di sini, di situ juga kita bawa juga, walaupun memang tingkat slow-mo-nya lebih kecil dibanding si P20 Pro, 16 kali lipat aja dibanding kalau si P20 Pro kan 960 frame per second, di Nova 3A 480 frame per second. Memang secara upcoming teknologi kita banyak banget menghadirkan yang baru, makanya dibandingkan Nova 2A, seri Nova 3A pastinya lebih dinanti-nantikan sih. Kalau dari sisi kalau berbicara soal target, yang jelas target kami ini menjual sebanyak-banyaknya, Bu. Ya, batasannya tidak ada. Jadi kami kepingin menjual produk Nova 3A ini dengan sebanyak-banyaknya. Tapi apakah pertanyaannya Ibu tadi sampai berapa sudah saat ini? Tadi sudah disinggung di bawah bahwa Surabaya only itu sudah tembus di angka 500. Artinya target untuk pre-order itu pun sendiri kami sudah untuk wilayah Surabaya dan Jawa Timur itu sendiri sudah melebihi dari apa yang kami harapkan gitu. Karena kami tidak berbicara Surabaya only, kami juga berbicara kota-kota besar di Jawa Timur.